Jenengan saya ajak untuk pemahaman secara mafhum muwafaqoh menurut ilmu usul fikih, paham ya? Jadi witir niku dianggap orang gara-gara dimaknai penutup, makanya seolah-olah kalau sudah sholat witir di masjid berjamaah sama imam seolah-olah sudah ditutup, kok dibuka? Salah. Yang bener witir niku ganjil, dalilnya nawahal witir yuhibbul witra, Allah itu ganjil dan seneng perkara ganjil. Banyak orang yang menerjemahkan witir dengan makna penutup membaca terjemahan yang beredar-edar niku berupa spanduk wa autir biwahidatin, maka tutuplah dengan satu. Salah, maka ganjilkanlah dengan satu rokaat. Bukankah satu rokaat itu adalah angka yang ganjil? Makanya ibu-ibu, kalau kita sudah sholat witir di masjid berjamaah bersama imam, ikut aja. Rugi nih jenengan buatin sholat mali, sholat tahajud namanya. Dan sangat rugi lagi hanya karena terpengaruh. Saya tadi sudah witir di masjid, mosok wis ditutup kok dibuka, niku salah. Nopo, makanya Rasulullah pesan awsoni kholili bisalasin. Jenengan buatan apa hadisnya? Ada tiga wasiat pesan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya wa an autaro qabla an anam, berwitirlah sebelum tidur. Jadi witir kita tadi itu yang di masjid berjamaah bersama imam, iso-iso itu dalam rangka untuk menyongsong mautid. Pertanyaannya, bagaimana Pak kalau nanti saya sudah witir terus bangun lagi menjelang sahur terus sholat tahajud, boleh? Boleh, cuma habis sholat sunnah tahajud monggolah dua rakaat, empat rakaat, tidak usah sholat witir lagi. Nah, saat ini nyambungnya di sini. Kena apa kok ada hadis la witroni fi lailatin, tidak ada witir dua kali dalam semalam. Kan nyambung mboten? Nyambungi. Soalnya semalam kok ada witir dua kali, berarti kita kembalikan pada makna asli witir, ganjil ditambah ganjil sama dengan coba. Kalau kita maknai tutup, nutup ditambah nutup sama dengan rapet. Nah, ngono cara memahami. Jadi witir itu bukan artinya penutup tapi pengganjil. Dicatat ning WA nggih. Okay?